Primaya Hospital hadir untuk Anda. Mendampingi di setiap situasi. Halo, Mbak. Iya, ini papa saya dadanya sakit nih, Mbak. Baik, boleh diinformasikan untuk kondisinya saat ini. Melayani dengan nilai profesionalitas yang tinggi dan kehangatan bagi para pasien. Berdiri sejak tahun 2006, Primaya Hospital telah melayani masyarakat lebih dari satu dekade. Berawal dari satu rumah sakit, yaitu Primaya Hospital Tangerang, kini menjadi 18 jaringan rumah sakit. Primaya Hospital telah terakreditasi secara internasional oleh Joint Commission International atau JCI, dan secara nasional oleh KARS, LARS, dan LAFKI. Dan standarisasi ini telah diterapkan di seluruh jaringan rumah sakit kami. Komitmen kami dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien telah diakui dan mendapat berbagai penghargaan, seperti berkomitmen terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Primaya Hospital mendapatkan pengakuan dari konsumen dan memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Nama Primaya diambil dari 5 nilai dasar yang kami terapkan dalam layanan kesehatan kami, yaitu prima, profesional, rapi, ibadah, mendengarkan, dan asertif. Layanan unggulan Primaya Hospital antara lain Heart and Vascular Center memiliki teknis medis terkini seperti pemasangan ring jantung PCI, bedah jantung CABG, renal denervation RDN, PTCRA, EVAR, TEVAR, ablation, dan pacemaker. Cancer Center, pelayanan terintegrasi mulai dari eksaminasi diagnosis, terapi dan layanan paliatif yang dilengkapi dengan layanan radioterapi untuk menangani urologi cancer, opjin cancer, dan ortocancer. Mother and Child Center, unggul dalam tumbuh kembang anak, kesehatan organ reproduksi wanita, serta Fertility Center yang dilengkapi dengan program inseminasi IUI, program bayi tabung IVF, gender detection TLAG, PGTA, serta teknologi dan layanan terkini seperti ICSI, IMSI, NIPT, Timelapse, Tanya DNA, PRP. Sports Clinic and Orthopedic Center, unggul dalam artroskopi, tindakan penggantian pinggul dan lutut, THR dan TKR, pengobatan ortopedi khusus sport yang dilengkapi dengan rehabilitasi medis dan spesialis rehabilitasi untuk atlet. Trauma Center dapat menangani kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja, cedera saraf neurotrauma, cedera muskuloskeletal, trauma toraks dan abdomen, serta trauma pada ekstremitas anggota gerak. Urology Center, unggul dalam menangani gangguan kesehatan pada ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan prostat. Memiliki teknis medis terkini seperti RIRS, PCNL, ESWL, URS, TURP, ESWT, dan robotik prostate biopsi. Eye Center, unggul dalam pelayanan mata yang komprehensif, mulai dari promotive care, biometri, pakoemulsifikasi, kasus-kasus glaukoma, laser, serta tindakan operasi vitreoretina. Dan Brain Center, dilengkapi dengan pusat rehabilitasi dan ruang intensif khusus pasien di bidang syaraf, serta memori klinik untuk menunjang pelayanan. Seluruh rumah sakit kami juga didukung oleh dokter spesialis yang lengkap, teknologi yang mumpuni, fasilitas yang bersih, serta pelayanan yang aman, ramah, dan cepat. Primaya Hospital terus berkomitmen berkembang secara digital untuk melayani pasien, menyediakan Primaya Apps, website, dan juga Primaya Contact Center 1500-007 sebagai pusat informasi, reservasi, dan bantuan pelanggan. Juga menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk membantu tenaga medis mempercepat proses dan mendapatkan hasil yang akurat. Primaya Hospital Group memiliki unit-unit pendukung untuk menunjang pelayanan yang lebih holistik, seperti Primaya IVF, Westerindo, Link Medisehat, Kavacare, dan Sis Medica. Juga berencana untuk membangun Primaya Eye Center yang menyediakan pelayanan kesehatan khusus bagi pasien dengan berbagai gangguan mata.
dan juga bervisi akan membangun rumah sakit pendidikan dengan dokter-dokter yang kompeten, yang mampu memberikan ilmu kepada calon-calon dokter di Indonesia. Primaya Hospital ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap program-program sosial di Indonesia, seperti program operasi katarak dan penanggulangan tuberkulosis, serta menyelenggarakan program Primaya Heart Race yang mengajak tenaga kerja Primaya Hospital dan masyarakat untuk meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, Primaya Hospital resmi telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya seluas 2.800 meter persegi di atap gedung rumah sakit pertama di Kota Bekasi dan rumah sakit swasta pertama di Jabodetabek yang menggunakan PLTS sebagai sumber energi alternatif dengan kapasitas lebih dari 300 kWp. Primaya Hospital selalu melayani sepenuh hati. Hadir dengan kehangatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi keselamatan dan kenyamanan pasien kami. Primaya Hospital, here for you.